that colonoscopy. <laughs> what's going on <laughs> ya kan hari ini membahas kura-kura ninja harus harus ma apa meresapi meresapi merasakan lawan itu harus sayang penguin kurang kurang ninja penguin kita bikin meme meme dulu ya guys off dulu komen Siap ya, ini temanya hari ini adalah kura-kura ninja. Em, ready? Ya, siap ya, seperti biasa. <laughs> Duk-duk ngasih-ngasih duit lagi ya kan? <laughs>

kura-kura siapa? <laughs> ya Bang Rasman lah, ya nah, kan? Kura-kura ninja, ya kan? Ada aja kostumnya, ini kostum kulit koper <laughs> ya ini buat kostum anti anti hujan, anti badai, anti pelakor ala-ala apa wanita karir, ya. Jadi kita uh, pakai kostum ini untuk membasmi sesama kura-kura ninja. kurang hejo dae weh mah di chat heula Yang kan aya hejo hejo koneng kieu yang geus hejo neon ieu ya, mah akurat banget lah yang ngomongin si Oke tadi benar si Fadil nggak datang si Fadil itu bakal nggak datangnya bukan sekali guys tiga kali ya, dua tiga kali lah sakit udah sakit nih ya oh nanti barang buktinya belum tadi kan si Farasman udah bilang barang buktinya belum kuat saya sebagai pengacara uh, akan men mendalami kasus ini ya belum punya waktu ya yang cukup mm -hmm. aduh kalau dia ngomong Gue jadi geregetan give away apa nih Kak, temanya ini apa meme meme tante dewi persik kok bisa kena kayo ke ya kita teman sayang Fadel alasannya, alasan aja ya cek, bukan ini strategi, ini ya biar, ini uh, khusus buat yang nggak ngerti kenapa sih Fadel ini sama apa, sama Bang Rasman ya kan aku mengira abang lah yang masih harus menghormati yang lebih tua. Minum dulu obat katanya, bukan <tuh> obat sakit kepala, <tuh> buat alergi, ani-ani apa ani ani sombong ya kan ani ani wanita karir wanita ani ani berkedok syariah nah. terus jadi di penjara sih mungkin terakhir terakhirnya mungkin di penjara tapi bakal nunggu ini ya guys kasus ini bakal lama dong sebulan dua bulan loh nggak nggak sekit nggak secepat yang kamu kira walaupun ini apa ada ada anak ada segala macam di belakangnya dia tuh banyak banget guys di belakangnya Fadil tuh banyak makanya ini nggak uh, se yang kalian pikirkan ini kompleks banget kenapa kompleks ya karena pemilik kompleks adalah Peter ya kan? kalian cuman kalian cuman kontrak doang di situ ya kan Mm -mm. udah Yolo itu <laughs> diserang sama Ibu Peri <laughs> diserang sama Ibu Peri dinasehatin sama Pak Dokter terus si Camarisa hehe bilang Yolo gak usah ikut ikutan jadi healing healing Yolo kena 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 dikit kan <laughs> satu itu ya Dan kedua si Kim juga hilang jadi orang-orang yang berlibat sama ini apa ya di Indonesia pasti bakal inti intimidasi gitu loh. Cuma cuma buduk duk dong yang aman karena di, uh, tinggal di alam goib ya. Di alam goib dan aku apa? Ya ini komedi, komedi putar kalau kalian kalau kalian apa? panas gitu ya. Kok panas? Kiki, Kiki Putri aja bisa roasting presiden. Masa gue gak bisa roasting Caca Marisa? hehe Ya kan? Eee. Gak usah baper. Cek mm, mm. aku DM Tom nanti ya, habis ini ya. Indonesia bos kabus Fadel di US heboh masalah <laughs> anjir. Aku off komen dulu ya. Harudang tuh harudang. Bukannya harudang anjir. Oh begitu, Ibu Peris takut iya. Harudang. pasti Marcella Mas, ini nanti aku DM sayang Marcela Debi. Aku off komen dulu ya, biar fokus. Nanti aku baca-baca komennya. Sesudah uh, aku selesai ng itu ngomong ya. Oke, okay, jadi uh, hari ini beritanya adalah kan harusnya di Jumat itu Fadel dan Bang Bang Rasman ini um, apa menghadiri panggilan um, penyidikan, ya kan? Menjadi saksi, salah satu saksinya ya si Fadel Belum jadi, tidak bisa dibilang tersangka ya guys Karena e, si Fadel belum membuat statement gitu loh Jadi kalau penyidik ngomong gitu Nanti dia statementnya si Fadel sama statementnya si Yang apa, saksi-saksi e, Nah baru dipertimbangin kalau si Fadel ini tersangka nggak Jadi semuanya itu ada SOP-nya Ada ada peraturannya nggak bisa Oh Fadel jahat, nggak bisa Dibuktikan dulu Fadel jahat, kecuali Fadel maling motor, motornya di si Fadel gitu ya kan? Itu propertinya ada nah Ini kan uh, masalahnya um, harus dibuktikan dulu. Makanya gue udah bilang ini itu ya, walaupun permasalahannya udah clear gitu. Aku pasti aku tahu Fadel salah. Itu kita nggak harus ya, nggak harus nggak harus ngomong pun ya. Mereka pacaran, mereka have sex, segala macam ya kan? terus apa um, ya kalau mau abortion segala macam itu ribet, ribet lagi ya kan mau visum mau apa sebenarnya si Sifadelnya cuma jadi tumbalannya si Fitri ya gue gue lagi mikir-mikir apa si di dipikir gue masih masih cari titik ininya nih ya cowok banyak di UK ya kan ya cowok banyak di UK dan Loli pun pernah dekat sama sama cowok banyak cowok di UK tapi dia bisa sampai kenal sama si Fadel di UK ya kan dan di waktu dia di UK kayaknya ini dikenalin sama si Fitri ya kan sampai di kak ini masih kayaknya gue kalau misalnya bilang nggak tahu gue nggak tahu ya ini bilang kayaknya kalau gue tahu nah gue langsung ngomong ya si, si, Fadel di apa disuruh sama Fitri ini untuk gak Loli terus soalnya nyambung uh, keluarganya mami Eda sama itu katanya kenal kenal mereka ya kan jadi Loli tinggal di sana terus Fadel di Jakarta jadi pacarnya Loli dan si Fitri kan mainnya sama apa? Mainnya sama preman-preman ya kan? Kok bergema? Suara kura-kura ninja. Bergema gak sih? Kayak nging gitu. Enggak kayaknya ya. Begitu loh ya. Coba ini. Ini outfitnya kurang nih. Nah, kurang culun. Ya. Nah. Jadi si si Fitri ini emang coba ya kalian lihat yang uh, mengatur suruh si Loli itu ke UK itu adalah Fitri ya kan kalian udah tahu itu kan jadi uh, Loli sampai sekarang begini pun karena Fitri ya apa di UK yang yang suruh sekolah di sana si Fitri Nick kasihan uh, malu gitu loh ya si si siapa si si Loli nggak sekolah homeschool nanti di dikatain netizen kenapa dikeluarin uh, dari pesantren kemarin padahal yang keluarin dari pesantren si Amel ya guys ya kemarin gue kasih buktinya terus udah gitu udah biar lu hedon bolehlah dia ke Cambridge ke Cambridge School in UK ya setahun aja biar seenggaknya dia pernah sekolah di luar negeri gitu tahu tahun mereka dapat nah, si Lori dapat beasiswa ya kan nggak apa-apa lah tenang kalau duit nanti kita cari em ya, gitu pasti gitu sih Fitri ya kan yang penting mentar dulu nomor satu ya kan nah habis di situ berantem lah yang beli jadi momennya tuh kayak pas gitu kayak setting up ya guys si Niki berantem sama si Antonio itu di -set up sama si Fitri ya kan si Antonio pulang ke Jerman itu dibeliin sama si Fitri ya kan jadi si Loli sama si Antoni itu cuman antek-anteknya si Fitri doang ya. Yang yang jadi korbannya kan sini kita ya kan. Jadi sekarang yang fokus balik lagi ke uff, masalah Loli dan Nikita itu mereka udah damai ya. mau gimana apapun gue bilang Loli dan Nikita itu adalah ibu dan anak ya kan. Jadi sekarang tinggal proses healingnya aja. Nah Fadel di kobel-kobel begini ya, sama si Rasman sama siapa? Ih, kok iya ya kayak. Kayak suara gue mantul. Kayaknya mantul ke tumbler gue deh. Coba tutup dulu tumblernya. Gue mau... Gue ngomongnya kayak yang bergema gitu loh guys, gue denger. gue bisa denger itu dan gue bisa denger bisikan ani-ani gitu loh kan. Ani-ani yang tersakiti, ya kan. Jadi uh, si Fadel ini cuman jadi tumbal ya mungkin tadi awalnya diiming-iming udah pacaran aja sama Loli biar viral ya kan nanti tante support dari belakang gitu kan si Fitri bisa ya guys ya nanti tante support dari belakang Fadel gak usah tiap hari lu pacarin juga ya kan anak itu juga ya begitulah kalian kamu bisa lihat sendiri ya kan yang penting kamu deketin kamu viral ya kalau buat jajan-jajan aja mah tante mah ada Yuduh, ya kan jajan cilok Cilok mah tuh sabarah kali beribu Aya, cilok mah ya kan. Nah sekarang si Fadel bakal ditumbalin. Caranya ditumbalin. Um, walaupun Fadel ada laporan dari ke Mirzani ya, dipanjang-panjang-panjangin. Tapi ini kita Mirzani kan emosi ya kan. Dan pinternya Ica Marisa dan Fitri Sahuteru ya, itu memilih Rasman untuk um, apa um, menjadi garda terdepannya. Fadel kan kemarin kemarin bukan Rasman dengan ya pengacara 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 uh, pro bono ya sekarang si Rasman kenapa karena mereka tahu strateginya mereka tahu karakternya kita jadi oh lawannya harus yang banyak banyak bacot, ya kan bacot sama bacot nah nggak bisa guys karena uh, kalau misalnya Rasman menjadi juru bicara atau salah satu yang apa, um, gue nggak tahu ya. Dia masih bisa jadi advokado advoca, atau enggak gue nggak tahu. Karena kan tentunya dia di apa, advokatnya udah diambil, udah nggak jadi pencara penca, secara legalitas dia bukan pengacara lagi, kata, katanya kan. Nah itu aku nggak bisa bilang ya. Ya kan, nggak bisa. Jadi aku nggak tahu. Tapi yang aku pikirin, mau rasman pengacara, kayak juru bicara, kayak dia mengorek-ngorek nih kita emosinya ya kan nih kita sampai bilang awas ya lu rasman lu di mana gue gebugin gue jadi pengancaman <laughs> yang tadinya uu -E, ya cuman rasman kura-kura ninja kura-kura ninja mana lehermu itu cuman masalah receh tapi sekarang yang dari dari masalah receh ya menjadi pengancaman dan apalagi ini sekarang lagi disorot semua media ya secara nggak langsung ini ke jalur Hukum dan si uh, siapa sih Rasman sendiri udah bilang saya punya 4 sampai 10 pasal buat Nikita sudah menjadi uh, apa uh, laporan saya karenanya. Jadi yang ditumbangin itu si Fadel, si Fadel lambat laun bisa masuk penjara, cuman diulur-ulur-ulur ya kan sakit lah nanti kan udah sakit seminggu dua minggu gitu kan ya oh klien saya masih belum sehat seminggu lagi bisa sampai tiga kali guys ya surat sakit itu bisa sampai tiga kali ya karena manusia itu ya beda jogoknya bisa tiga kali <laughs> kalau kelamaan juga bertanya-tanya ya kan netizen sama kasihan gak sih wartawan sudah menunggu di bawah gitu kan sampai jualan ya sampai bilang duduk-duduk benar loh bu duduk-duduk bilang si, si itu Ya, wartawan gak pada nanya sama gue. <laughs> ya kan? E, minggu depan ada kemungkinan dia datang. Tapi kayaknya amandel deh. Ya, kalau nggak bujurna ambeyen deh, ya kan? Nggak ada kasih tahu kan? Penyakitnya apa kan? <laughs> kayaknya ambeyen deh. Banyakan duduk. Duduk, kan? Kayaknya ambeyen si pada teh. Kayaknya yang nggak harus divisum juga sih padel <laughs> Jadi eh, kasusnya Fadel mungkin nanti bakal selesai tapi sebulan dua bulanan lah. itu paling cepat ya guys paling lama enam bulan jangan kaget enam bulan karena apa nanti apa eh, berkas-berkasnya kurang kurang lengkap ya kita masih nunggu hasil visum visumnya enggak nggak clear ini ya tidak bisa membuktikan jadi kita harus tes lab lagi diundur lagi ya kan nanti pengacaranya bilang oh iya kita perlu waktu untuk menggathering semua bukti-bukti untuk klien saya ya mm, mm bisakah kita minta waktu lagi bisa dong ya kan cacing sedek eh tapi sekarang udah nggak main duta ya saya mainnya Uh, apa uh, abang mandang saya dong kalau abang mandang saya menghargai saya ini kasus dilama-lamain nggak pakai duit saya ya pa pakainya hutang budi berarti si abang antara pernah cicipin si Ica Marisa ya atau nggak dia pernah dapat ani-ani dari si Ica Marisa atau dari Fitri Sahuteru atau nggak berkedok-kedok uh, apa Uh, barteran ya kan uh, barterannya uh, bisnis gitu abang saya nggak bisa kasih abang secara transparan nggak bisa ini di KPK abang mau jam apa Rolex gampang Rolex mah ih bekelek ya bisa uh, ya gampang nggak usah PO PO Rolex sama saya mau model yang mana dia jazz gampangnya uh, uh. gampang Harley mau eh uh. bapa -bap pada pakai halingke weekend weekend babanek Harley bagi-ba gogolnya nanti Ani-anani -ani saya sediainnya pusing-pusing yang sediain. Aduh, pusing -pusing. mana Rusia ayanya dari si item dari sukabumi aya nuumulus nubodasnya nu seksi ayanya nu mana buri ah, jauh utama dari Waada jauh tam lebih mahal lagi Hayang ada kakak, aduh udah saya nggak pensiun sama kakak saya, udah nggak bisa nyari nyari awak bapak entah ngabimahnya ngabih mahnya ngamare nu, -nu. nu lainnya le eh -e. gitu ngerti e -e. jadi si si bang rasman ini ya aduh ini cuman jadi apa eh uh, prajurit prajuritnya si Ica Marisa sama si Fitri ya kalau yang lain-lain si Amel sama si Natasha Endarna cuman backingan nanti panggil-panggil abang-abang yang lainnya bang ini kasus tuh receh kita harus beli pelajaran buat seni kita biar biar nanti dia bungkem kalau nggak begini nanti dia keluar-kuar kita nanti bisnis sepi bang ya kan nanti kita dipantau KPK jangan sampai bang jadi kita harus kasih pelajaran biar mulutnya itu seni kita diam ya oke okay, bang diirul kita harus bersatu ya kebusukan ini cuman kita yang bisa harus cium jangan sampai orang lain tahu kentut kita ya kan ngerti apa ngerti ya kan gitu jadi kalau misalnya kalian bilang kok gak bisa di penjara banyak kali ini apa uh, alasannya bukan alasan ini sudah prosedurnya SOP-nya nggak bisa sih Fadel dijemput paksa nggak bisa. Ini ada surat perlindungannya, ya kan? Fadel sakit nanti uh, suratnya ala-ala dikasih ke si penyidik, ya kan? Bu, ini Fadel sakit, sakit apa? Sakit hati. Sungguh <gulau> Besok datang lagi ya kan? Bu ini ada, ada surat dari dokter. Kenapa lagi Fadel? Ambuyan. Kok ambuyan kan di rumah terus? Eh uh, ya gimana bu? Susah ngeden. <gulau> ya. Kayak gitu guys permainan dilama-lamain biar nanti si Rasman punya waktu untuk melaporin kita balik, ya kan? Jadi kalau misalnya nanti Fadil masuk ya dari kasusnya loli itu jadi tumbalin aja cuman dia perlu waktu untuk sini kita emosi biar Rasman punya banyak apa uh, bukti bahwa dia diancam sama Nikita ya ini intimidasi ya kan saya adalah kuasa hukum saya saya adalah avokado ya tidak bisa diintimidasi tidak bisa ada ada pasalnya loh guys ya kalau uh, seorang pengacara itu tidak bisa diintimidasi karena dia me, me, apa dilindungi gitu ya untuk membela membela kliennya lah kalau dia secara fisikalnya di, di intimidasi itu ada ada pasalnya ya jadi kita tidak bisa mengintimidasi pengacara itu ya kan karena lawan kita ya kan itu nggak bisa jadi makanya kenapa bang Rasman ini dijadikan pengacara ala ala ya kan cuma ala-ala guys, cuma ala-ala doang. Ntar kalau ke sidang juga bukan dia. Orang sekarang dia lagi ala-ala ke Johor, ala-ala ke Medan, kemana? Ya kan nanti ke Singapura gitu ya. Cuman, cuman, cuman suruh apa? Happy happy aja sekarang gitu kan? Karena semakin dia menghindar ini, semakin dia mem memperlamakan waktu, semakin nanti banyak laporan yang dia bisa nih bang. Saya mau bikin laporan terpisah ya tapi ini ada sangkut-pautannya. Karena menjaga harta dan martabat saya. Martabat Pecenongan 78. Ya kan? Saya diintimidasi. Saya dipermalukan. Saya di-set up. Suruh lihat susu-susu. Cenah. Ya. Saya bugil. Itu adalah... Um, apa? Uh, pencebaran pornografi. Ya. Itu adalah intelektual. Ya. Saya tidak mengizinkan itu beredar, tapi nggak apa-apa sih, cuman susu saja saya yang minta. Saya tidak minta apa roti, cuman segelas susu. <laughs> susu, aduh, tak abang susu, tak si abang. Jadi ngerti ya? Jadi nanti kalau misalnya uh, Nikita Mirzani masuk karena ada dua. Uh, laporan gak satu si Isa Zega dia melaporkan apa uh, kesaksian palsu ya, yang dia kasus pemukulan dan yang kedua uh, ini Bang Rasman ya. Kalau yang yang lain-lain nggak -lain, nggak itu nggak ngaruh ya. Jadi aku udah bilangin ya guys. Jadi kalian jangan kaget. Ini yani kok permasalahannya Loli sama Fadil kok merembet kemana-mana? Karena campur tangan orang yang sakit hati. Kenapa sih Camarisa sampai ikut campur begini-begini? Satu dia pernah menjahati Nikita Mirzani menyebak apa e, menjebak ya kan Nikita Mirzani nggak terbuktikan tapi itu yang itu ada laporannya guys ani ani itu banyak kenapa yang disorot itu doang ya kan coba almarhum yang disorot ya kan terus dia ya kan karena apa ini udah set apa cepuannya si cepuannya si Isa Marisa oh gua nggak bisa punya saingan nih ya kan iri ya dia sama si sama si bang Burhan kemarin kan ya nggak bisa nih wah Nick lu besok kemana Nik? oh ke Kepenski ya ya udah ya ini gue ada 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 ini nih Eh uh, lu kesana duluan aja ya nanti gue nyusul gitu nanti kita bareng ya kan bilang sama si sama si germonya lu bilang sama si itu si Niki ada gitu ada kerjaan ya chatting-chattingan yang lengkap ya gitu nah aja sini kita kaget gitu kak ini settingan guys ini settingan ya jadi mesinnya kaget oh jadi makanya ada price list price listnya kan jadi si Ica Marisa udah tahu gimana cara menjerat ani-ani Seperti ani-ani itu susah guys dijerat ya yang 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 bisa dijerat itu biasanya germo sama orang yang apa orang yang ngebooking nah itu bisa dijerat karena apa eksplo eksploitasi uh, human trafficking gitu loh pokoknya gitu kalau misalnya di Amerika ya kalau di Indonesia gue kurang kurang tahu dan penjualan jadi segermonya yang salah setitunya kalau ani aninya ya paling emang nanti di rehab gitu kenapa kamu jadi pekerja seks ya perlu uang bu buat makan ya kan emang ibu mau bayarin saya makan ya kan saya jualkan kue apem ya buat makan lah bu emang pemerintah ngasih gue makan ya kan orang makan saya tiap hari di hoka hoka bento ya kan Hmm, ya harus jualan apa apa, ya kan, gitulah ya. kita harus objektifnya kan. jadi kalau misalnya si almarhum sama ini kita pernah dijahatin sama Ica Marisa karena itu, ya satu karena persaingan dunia perlontean, nomor dua, um, Cepu itu dapat duit guys. nanti misalnya, tuh lah tuh artis-artis lagi pada songong tuh. Lihat. ini ada bookingan nih, ada orderan nih ya kan, tuh bukti catatannya lengkap pak nanti duitin aja biar dia dia nggak mau malu kan kalau bisa sih nanti ada wartawan tiba-tiba di bawah coba ya kan coba udah di set up etate nyak udah di set up anu pinter mah karena sesama ani-ani tahu caranya mereka menjahati ya kan dan si Ica Marisa ini mau ngejahatin si Fuji karena Fuji udah nggak bisa dipegang ya Fuji ini orangnya ya maksudnya anak-anak begitu dia punya dunianya sendiri Manya tuh manjang tante tante si Fuji teh hayang ajoji tuh tuh naon dan sebenarnya ini aku spill dikit ya si Fuji ini punya anxiety disorder tapi mungkin obatnya nggak prescribe jadi si si yang ngasih juga mungkin si Ica udah sayang kamu gak bisa tidur ya ada insomnia ya ya udah ini ada tante ini ada obat enak lah kamu coba dulu ya kan biar biar lega biar kamu nanti besok fresh gitu kan ya ini coba dulu dan ini mah bukan narkocoy ini mah dari resep dokter ah <tuh> <tuh> ngerti Pemainnya si Ica tuh gitu. Jadi buat orang-orang yang gak ngerti kenapa sih bisa si Rasman ini menjadi pengacaranya ini. Set up, sih, set up teh. Ya. Jadi kalau misalnya dia bilang, iya aku tuh gak tahu aku tuh gak punya waktu untuk meng... Apa... Uh, me, me ikut campur tangani itu orang tapi saya tahu banyak jenderal jadi kalau misalnya jenderal-jenderal pada saya bilang bang abang itu harus menghormati saya ya kan? emang saya tanya guys emang hukum bisa dibeli dengan abang-abangan ya kan dengan perlontongan itu memang bisa dibeli ya kan jadi semoga ini uh, apa Pak Prabowo ya pasti tahu juga sih ya aku juga bilang nanti kalau misalnya perlu Pak Menteri ya per, Menteri pelakor Menteri perlindungan ani-ani ya jangan songong saya siap bersedia Pak ya tapi kalau songong saya siap untuk memasukkan itu ani-ani ke dalam eh uh, lobang buaya em eh? <laughs> ya kan ya jadi musuhnya ani-ani itu ani-ani lagi ya bukan bukan istri pertama istri pertama mah kalau kalau nggak tahu ya si bapak goleb, main golop golop aja sama naik motor harley ya kan nanti nanti si bapak aduh aing mah aku mah ya. mau habis ada yang main golop aduh isi buduk-duk sungut lebar aing mah banyak mancing deh gitu aduh mancing mah bosen ya <laughs> menakan golap ya bisa dikobel kobel Jadi itu tanya ayah ayah dering ya ayah minum minum ada ya yang ya paling serbuk galoba di itu banyak serbuk non aci ya yang tahu-tahu aja ya guys <laughs> ya si ibu ya ibu ibu istri pertama nanti bilang bapak main golop jangan jangan sama Ica Marisa hehe <laughs> ya kan uh, sekarang mak uh, apa ala-alanya main golop, main tenis ya kan. Hmm, high class lah kuda-kudaan. Eh habis kuda-kudaan si bapak ditupak. <laughs> si bapak didudukin ya kan. Uh. Jadi balik lagi ke topik ya guys. Jadi si Fadel ini cuman tumbal. sini kita Mirzani, jangan sampai gua ini gua gak, belum lagi berhubungan sama Nikita Mirzani. Jadi kalau misalnya kalian lihat Uh, tenangin dia. Gue gak, ya kalau misalnya gue mau happy, gue juga bisa numbalin sini kita. Ah, biarin aja lah, bodo amat gitu kan. Tapi hati nurani gue bikin gini lah. Gue emang punya masalah sama Nikita Mirzani, ya kan. Gue pernah berselisih paham, tapi yang, yang, apa, yang ngancam gue Fitri. Jadi gue ngerti guys, ngerti. Karena gue pernah di posisi, um, di posisi siapa ya? Di posisi, di posisi gue, gue gak bisa ngomongin itu lagi. Gua pernah di sisi Nikita gitu loh ya, gua pernah temenan sama Nikita baik. terus tiba-tiba yang ngancem, si Fitri kan jadinya gak nyambung gitu loh, gue bilang gak Kalau si, kalau gua sama si Nikita gontok-gontokan, hayu gitu loh kan, ujung-ujungnya, itu masalah gua sama Nikita, kok si Fitri ikut campur, gue gak ngerti ya kan, nanti saya bawa marinir. ya, saya akan perkarakan, kamu di Amerika, cocok kali, ya, gue bilang empat so, tahun ya sudah bibir ini berbicara adakah saya mengomong lebih atau kurangnya sana sama ginanya bibir saya ya fitri sauteru ingat eh, emang enak, enak. <laughs> lu, ini emang udah karma lu sih lu udah jahat banget sama orang sih gue bisa sih diam diam aja kalau gue guys gue tinggal di Amerika ngapain gue coba gue ngerumpi ya guys sampai 2000 orang yang nonton ngapain coba ya emang karmanya dia dia udah jahat gitu. An Jangan sampai ya persatuan ani-ani berkedok wanita karir dan berkedok wanita syariahnya makin nambah. Nanti mereka punya punya klub fan-nya sendiri ya kan semuanya ani-ani. Ya, bilang, kamu um, kerjaannya apa? Oh, saya mah dunia batu bara, pertukangan, pertongkangan gitu. Uh, cucok ya kan. Kamu apa Amel? oh saya mah jual berlian ada si jual berlian teh ya kan terus kamu apa Fitri uh saya mah dunia pertawaran ada sama properti ada ya kan nggak ditanya lagi red red card berapa uh ayo nama business womannya yang kayak gitu gitu harus dibahasnya apalagi pelakor pelakor ken kenapa gue segerem ini ya sama Amel sama sama Fitri sama Ica karena dia sudah menyakiti banyak wanita dan wanita-wanitanya langsung yang berontak sama aku kalau fitri cirina ya kan kalau si amel nah nikita maharani putri jadi jangan bingung ya guys emang ada dua nikita satu nikita marzani wawardi ini ibunya loli satu lagi nikita maharani putri ini istri pertamanya Dadi tadi ya nah, yang direbut sama amel nah tadi puru ya kan ninjuk kalau si Ica... tidak bisa merebut karena Pangkatnya tinggi saya malu, <laughs> ibunya ganas, si ibu dirjen, ya. si cyber, si, si, si ibu cyber tuh ganas, ya Bu, kalau ibu siap mm, apa, mengasusi, mm, mengkasusi Ica Marisa, saya siap ibu, ya, tinggal 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 thumbs up, uh -uh. tinggal thumbs up, uh -uh. saya kasih bukti buktinya. <laughs> Nggak di thumbs up aja bu saya mah tinggal... ibu bikin story gitu ya oh, oke okay. gitu ada langsung saya mah ibu kita ya, ngelupo poho Oke transparansi ibu teh ihnya ya. <laughs> da, dah saya teh perlu perlu atau susu mah perlu atau ya ngopi ngopi mah starbuck mah perlu atau ibu uang jajan saya mah saya mah nggak minta alpart nte <laughs> Tahu nanti ada rekening BCA, tiba-tibanya bu. Ngerti? Mm -mm. mm. Jadi sekarang guys jangan kecewa penonton jangan kecewa kalau misalnya si Fadel nggak dipanggil ya. Jangan kecewa, oke? Okay? Udah berapa menit nih? 34 menit. Short aja dulu lah hari ini karena temanya Bang Rasman. Kalau kemana mana nanti bingung kalian, ya. Gitu. Kalau misalnya ke apa pembahasan perlontean segala macam nah Gue bisa dua jam tiga jam juga tapi nggak apa-apa lah Biar orang memproses dulu gitu Kadang-kadang kalau terlalu panjang Nanti bingung ya Coba aku baca-baca komentar dulu Murah ninja berubah dulu ya guys Ha! Capek anjir kurang ninja mulu Haredang Haredang Adakah yang mau ditanyakan begitu guys, kenapa bertema ya? karena um, gini, setiap topik ada karakternya ya kan kayak Rehan itu benar-benar ada ada guys si si Abang Rehan ini ada jadi si Abang Rehan ini adalah yang mencicipi adik dan kakak ya kan sampai dia berantem ini gara-gara mengreha bang bang begitu sulit rupakan rehan karena kontor rehan besar ya kan itu ada emang benar ceritanya ada ya Buduk-duk karena cewek-cewek ini ya lonte-lonte ini pada berdukun semua jadi udahlah nggak usah jauh-jauh ke dukun lah ujung-ujungnya yang yang nggak buka aib kalian gue kan <laughs> gue adalah buduk-duk -Duk dari duk-duk ya jadi duk-duk lain aja takut sama gue ya hmm. kita ini satu alam goib yang sama ya perani anian germo-germonya itu itu aja ya kan hmm. kalau micat mah aduh daya murah hatinya menyumpahnya, banyak, banyak. Lontek, apa, berkedok pertongkangan per baru bata, batu bara di micet. ente Ny usum. nya rakun. Nye heeh Ini kebanyakan terlalu yang follow. <laughs> Jadi nggak ada yang komen. Follow, follow, follow. Nggak ada, ada yang komen, guys. Kebanyakan yang follow. Coba gue ke WhatsApp. Itu lagi, ya. ada yang ini nggak ketik hai gitu pasti kan kalian udah nggak tangan nggak bisa gue nggak bisa lihat coba ya gue lihat pakai saat handphone -hand satu lagi ya follow 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 di gue nggak bisa lihat chattingan gue sendiri Kerioka. Hai cocok buduk-duk ya. Tuh di sini gue bisa lihat. Di situ nggak bisa. Follow, follow, follow. Hai hui -hu. ya, gak bisa belum bisa lihat. Punya bak. buduk-duk ya. Tuh di sini gue punya tambang batu bara tinggal di kondo seribu ser, seribu feet. Ya. E, sebenarnya bisa lah merintis ya kan. Dia juga nggak bilang dia orang kaya sih. Awas IG-nya hilang. Bikin lagi yang baru itu hilangin akun Yolo siapa bukan hilangin dia diaktifkan. Eh tapi mungkin ada kemungkinan hilang loh guys, ya. Karena uh, si siapa? Si Kim Hot juga hilang. buduk saya nih nanti lagi uh, beda lagi itu konteksnya, ya. Buduk-buduk anak FS siapa sih itu? Tanya sendiri sama Fitrinya. Gua kan cuman Pak lapor Pak ada anak yang hilang ya kan ada foto si bapak kan si bapak si hebat ya kan uh, biar biar membantu gitu loh gue tanya ini kalau ada anak yang hilang kita harus laporan sama siapa oh sama si bapak ya jadi gue pajang tuh si bapak ya kan si bapaknya merasa Pak Ani Ani itu mulutnya ember Pak apalagi kalau misalnya transparan ya transparannya kurang oh udah 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 di sini nih Apalagi kalau transferannya kurang, apalagi mereka jealous, ih, kok si bapak udah nggak ke aku lagi? Ya kan? Kenapa servisannya aku kurang? Ya kan? Emang diancam dihilangin punya YOLO, cia, ya. Cuma kan YOLO juga gak mau ngomong gitu kan. Jadi tambah jelek dong yang nanganin kasus ini ada yang ngatur-ngatur banget. Pantesan dulu sempat sampai sama abangnya Fuji kandas. Ya, kalau itu gue harus real ya guys itu cuma settingan abangnya ngonde nggak mungkin abangnya sama caca Marisa hey hey abangnya -abang ngonde itu harus kita harus harus sportif ya guys cencen gimana sama fs udah mereka udah berantem nih karena goblok sih lu berantem mulu nggak ada nggak bisa fokus gitu cencen marah guys cencen marah goblok lu tuh ya udahlah apa jangan kita udah punya link apa keluarga ya kak duit juga nggak kurang udah lu cari apa lagi sih lu dendam sama si segitu segitunya ntar lu sama gue ancur ya kan jadi udah ketar ketir cencen ya kan siapa yang dengarnya ya sahabat 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 lu fit ya bermuka dua semua abis lu ceritain itu ngomong emang emang handphone lu masih nggak disadap <laughs> ya kan emang disadap nggak di itu lu cctv lu nggak cctv lu nggak bisa di itu <laughs> emang cctv lu nggak bisa di <laughs> ya kan <laughs> yang satu yang udahlah nggak usah nanya juga yang ngondek yang siapa gilingan spill ibu cyber tinggal aku tinggal tunggu bu thumbs up Nah, uh, ya si ibu ntar di instagramnya thumbs up nah itu itu tanda-tanda buat aku gaspol gitu loh Buduk-duk siapa kakak? Saya buduk-duk. itu Fitri sama Miko nggak takut ya padahal mereka punya anak cewek nggak mikir kalau bakal kalian anaknya lihat anaknya begitu ya bakal bakal gue jamin kurang dari 10 tahun nanti pada songong ya karmanya dia ya anaknya masih kecil masa songong itu sekarang kalau Naira udah mulai nih no bullying katanya we know our own father ya yang yang ngebesarin yang spermanya tahu nggak siapa mas siapa hmm. itu macam bisa tes DNA cair oke okay. tes DNA nggak kamu sama adik kamu satu satu genetik nggak Cus <laughs> kalau si kalau si siapa kalau si Renzo tes DNA-nya sama si cencen matching enggak tuh kalau matching nah gue bilang tes DNA aja gue bisa dropin kalau kalian bisa membuktikan bahwa kalian adalah sama gitu ya, cencen sama Renzo, gue drop, gue shut the fuck up. Hmm. <laughs> Siapa general yang diduga mau caca -ca, biar gue sigit, ke sigit Kapolri langsung jawab, oh, cyber, ta? Si cyber, cyber truk, di bagian cyber, cencen gak mau tes DNA, cencen itu Bodoh... Karena waktu... Waktu dia lagi... Dia kan didukunin sama si Fitri ya kan... Jadi bodoh gitu... Uh, semua aset atas nama Fitri... <laughs> Jadi nanti kalau misalnya cerai... Dia nol... Ya... Harta gono gini kan karena nol... Karena apa? Itu ada surat perjanjian kayaknya... Ya... Pakai atas nama Fitri... Hmm. FS psikopat yang bisa itu kecemasan. nya bisa hebat menyimpan gitu ya. Besok-besok sholat ya kan walaupun pakai kuku-kuku palsu ya hebat dia bisa dia hebat si Fitri apa tidak bisa men tapi lama-lama kelihatan juga kedoknya sendiri ya kan nanti kalau misalnya di, di komen wartawan wartawan itu kan nggak bisa diedit ya kan wartawan udah pure apa ada videonya nggak bisa eh tolong potong dong nggak <laughs> bisa <laughs> kalau di story ya kan tabarakallah ngopi-ngopi deh ya kan makasih deh traktirannya ih jelek gitu ulang lagi ulang lagi ih, terima kasih loh traktirannya ih kurang kurang kok hidung gua gede ya hidung gua gorong-gorong ulang, ulang ulang lagi terima kasih loh ya traktirannya mm -hmm. <laughs> tinggal diulang-ulang kalau di story <laughs> ya mi siapa please marica isa ya. Ya kayaknya nggak mungkin deh Rasman jerat Niki soalnya Rizman sendiri udah klarif emang aduh kamu kurang up to date dia bilang ada empat pasal yang saya bisa laporkan ke Nikita Mirzani Ih, kurang up to date deh sana sama Waria deh up to, uh, lebih up to date ya si Warisa Sial Izega hmm? si mikir sama dia hiburan banget DC masa sih siapa sih siapa sih anda kok hiburan hib uh, apa uh... nggak ada yang lapor ke bu cyber bu cyber tak so, bu cyber kayaknya belum tahu deh kan ala-ala Caca Marisa he datang buat bisnis ya kan buruan lihat storynya Caca Marisa oh gitu coba-coba lihat ya eh nggak bisa ada yang bisa SS-in nggak kirim ke aku ya anak-anaknya buduk-duk bisa kamu SS-in story-story yang penting aja yang nggak penting gue muak juga nah cus story KMI astaga cus kasih ke aku aku yang SS oke okay. jus cus Yep, f pap. Dia, dia ngeblok aku. Sedih deh diblok sama Cica Marisa hehe. Hei. Dulu gue liat ke zaman baru dua lagi ketemu sama Isa enggak nggak mau ngapainnya Ngapain akunnya Gedo Nyerang aku Nggak apa-apa, serang aja Mohon maklumnya lupa meeting harus sambil kuliah okay? From this to this yeah. Cuma itu doang Bukan dong yang lain bukan yang fo foto sama ya ini bukan sama polisi bukan sama itu cuma itu doang bukan polisi itu bukan polisi itu ya allah rambut rambutnya ditutupi ya air mulut untuk ya kadang 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 so itu apa munafik kepala ditutup-tutup tapi mulut enjong. Anjing lu, jangan ya guguk lu, jangan. Ya Lagi jualan ya, iya. Bodohnya semakin dia begini ya, guys. Semakin orang tahu gitu. Kan dia dia kepancing dia emosi kayaknya ya. Dia udah ditegur kayaknya sama yang lain-lain. Dia orang yang sama kayak gua nggak bisa ditantang. Nah, dia udah kayak oh, gua harus live nih, ya kan. Harus pencitraan gitu kan. Eh, dia yang ngomonginnya saya apa dipandang sama jenderal, ya kan? Saya ini berhubungan baik dengan jenderal. Jadi kalau misalnya ada kasus ada apa, tinggal saya bilang, "Abang harus menghargai saya." Itu kasus jalan atau enggak jalannya itu tergantung saya. Dari mulut dia sendiri, guys. Emang hukum bisa begitu? Coba, ya. 2.300 orang, ya. Emang hukum bisa bilang, "Abang, abang pilih yang mana?" rawan atau Ica oh, Suara gue jelek <laughs> Suara gue jelek Jangan sampai 2300 pada oh. Orang butuh validasi em guguk gak tuh Jilingan sih kalau bisa begitu guys, kenyataannya di dunia Konoha itu Indonesia kayak emang begitu. Ya. Harus tahu abang-abangan ya kan. Harus tahu pangkat-pangkatan yang yang apa? Yang udah pensiun juga masih berkuasa. Percaya nggak? Misalnya ya ada jenderal-jenderal gitu umur 50, 60, 70 masih berkuasa karena bilang apa, Dek? Itu kursi saya dulu ya. Ya bisalah satu dua nanti kalau saya bilang ini ini ya kan bisa ya siap komandan ada komandan pak General. ya begitu ya gue tidak menyerang, menyerang instansinya cuma mengingatkan oknum oknum yang nakal ya oknum oknum yang berasa di atas awan he pak kau juga masih ee -e. kau pun masih suka ani ani ya kan kau pun manusia luput dengan dosa jangan sok kayak menjadi dewa gara gara cuman bintang bintang gitu doang ya. Kamu itu sebenarnya harusnya menjadi peli, apa orang yang melindungi rakyat, bukan yang menjahati rakyat. Ya terlalu banyak anu om, ya betul. Jadi semoga nanti Pak di pra, Pak Prabowo orang-orang itu ya banyak resto-resto mewah di Jakarta kan banyak resto iya udah begitu doang jadi si Caca Marisa ini cari pembenaran ya kan cari pembelaan ini aku nggak begitu ya kan coba dia ditaw ditanyain coba saya pansos sama siapa <laughs> emang lu nggak pansos sih enggak pansosnya enggak cuman jadi orang tahu kebusukan lu kayak apa gitu loh ya kan gimana mak kalau dilaporkan laporin aja emang pak jenderal bisa nggak ada hukum kalau gua teroris gitu ya kalau gua apa mengancam pak prabowo gitu ya kalau gua koruptor aja aman aman aja di amerika tuh jangan jangan sampai gua masuk intel lho, pak bener dah ya pak prabowo bisa nggak kpk gua aja lah jadinya ya Ganti bencong menteri pertama bisa nggak sih pak saya nggak mau jadi apa keuangan takut korupsi ya kan saya nggak mau jadi menteri pertahanan takut ditembak ya Pak Saya maunya apa e, menteri KPK ya kan boleh nggak jangan yang jangan yang aneh-aneh ya yang korupsi segala macam saya saya balikin deh dana negara deh Pak bener deh saya sumpah nih 2300 saya siap melantiknya saya siap menjadi e, apa mengabdi kepada orang-orang um, yang korupsi <laughs> salah menjadi orang-orang pembasmi korupsi. Ya. Menteri ani ani bisa. Mm -mm. Saya nggak usah Sepanduk-sepanduk lah pak mahal. Ya kan butuh dana ya kan di jalan ada foto saya gitu nggak usah <laughs> mahal. <laughs> Nanti ada tuang baso lewat, coba hati-hati ya. Apapah. Nah kalau ada tuang baso gue beli dua, dua porsi. Bukades makhluk yang harus dijaga gas iya <laughs> 2003 udah jompo <laughs> maksud gua non ininya yang nonton bukan tahun 2300 tahun 2300 udah metong meeting sambil kunyah di hotel mulia kan ya di selatan pusat kafe mewah ya kan udah ngopi-ngopi ya kan brunch gitu di di apa buffet yang kan di hotel mulia ayo kita ke kamar di atas nggak usah nggak usah ngomong ayo guys tinggal kartu nih di meja saya udah bayar bilnya ada ala-alanya gitu ya guys ala-alanya gitu biarnya saya saya udah bayar ada kar tinggal kartu aja ada nomor ada ada nomor kamarnya tujuh satu satu ya penthouse ada di penthouse mending gaya silahkan. si bapak teh mending gaya jangan meninggal gaya kita bikin meme dulu ya udah mau mati kita bikin meme dulu pakai lagu apa ya kurang ada nggak sih lagu kurang kurang ninja lagu yang sama aja ya crazy frog kayaknya kita lagu dugem saya dulu Using slack, see, you it's tricky, 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 tricky. Uh -oh. Check this out. memeknya semenit malunya sampai bertahun-tahun <giranya> ya kan itu teh gue kebayang gak guys tak gue umur 40-50 tahun lihat di YouTube eh hey, aing nyerakun nyerakun mending era aing tehnya itu teh Yoke dulu ih komedian itu ya komedian Mending era. Mending <im sharing> era. Ayo nama era ya kan lucu-lucuan. Ntar gue umur 50, 60. Ada anjing, anjing. Anjing, tak banget aing ku Sisi latan. <im Hinterband> Tapi nggak apa-apa demi menghibur ya kan. Udah mati kan sini live-nya. Bikin melek nggak sih? Gusti buruk dulu kita mau tidur aja. <laughs> Siapapun aduin ke istri ya. sah coy. Biar si caca he. Mm, -mm. Co, anak si cek. Coy siapa anak si Co? somel? Si somel anak pertamanya nggak diakui sampai dia kabur ke Australia itu. Jadi dia biar nggak di biar nggak di apa nggak di kayaknya bule deh anaknya setengah bule deh biar nggak di jadi bahan kosipan dia ke Australia ngelahirinnya sayang. Ada Bang Nelson. Nelson siapa? Gua di mana nih baru gabung. Hai Bang Bang Nelson Palela, how are you? Lucu deh ada Bang Nelson. Nanti aku follow ya. Aku udah tahu kok kamu kamu mau apa, ya kan? kamu mau kubu mana? aku udah tahu sih, cuman isokelah, isokelah. yang penting seru ya bang, ya kan? abang akun gosip, gua akun gosip. abang mau bilang begini, ya kan? Bang? kita tahu sama tahu aja lah ya. ada ada video dari si bapak itu juga nggak apa-apa. orang saya lapor, pak siap lapor, ada anak yang hilang. ya deh, nggak apa-apa bang Nelson, cus. tolong akun terjebak di akun buduknya Kang Astor Celebrity Kayaknya kemarin Bang Nelson bolok aku deh Tiba-tiba ada Hebat Bang Nelson mah Kemarin aku cari pakai akun ini yang gak ada Tapi pakai akun yang, pakai akun yang lain mah ada ya. Live lagi besok kita libur Thumbs up live lagi cok udah capek ah capek udah 57 menit ini bakal mati bentar lagi juga kembalikan buka des dulu sana udah udah naik jadi buk duduk duk habis buka des buka des pada minta sembako semua kalau buduk duk ada ya kan ada apa kamu datang ke sini ya kan? apa yang saya bisa bantu hmm, gitu kan tangan mukanya Jadi nempel tau gak guys? Ya. <laughs> Anjir. Gua lihat gua sendiri ya pakai filter ini. Jadi nempel sih filter eh, mukanya. Yuyun lop lop ya. Baru join terlambat aku. Konsul dan book ya boleh sayang. Nanti di private aja konsultasinya. Kaspil istri Om Om Cyberdung. Nanti dulu aku harus thumbs up. Ya kan? Harus meminta izin buduk bu bu cyber dulu. Kalau bu cyber tahu ya, ini kan pasti nanti ibu 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 pinky pinky bilang, Ih, kamu tahu nggak? Ya, nanti buduk pasti sesama ibu pinky pinky bakal cerita ya kan sendal gue hilang di sini tuh Sendalnya bisa hilang ya kan? apalagi istri suami orang hilang <laughs> <laughs> giba ini ketinggalan aku nggak apa-apa aku safe sayang kalau aku aku safe biar jejak jadi nggak asal nggak asal nyablak gitu ya gue safe sampai nanti termasuk YouTube segala macam is oke okay. ya kan love you bye